anak-anak, pelajarannya udah selesai untuk hari ini, jadi kalian boleh pulang ya. Les ini mungkin agak malam dikit, tapi tenang aja, bus sekolah masih nunggu kalian kok. Oke, siap Bu Guru. Siap, kami akan belajar yang rajin. Mari kita pulang. Syukurlah selesai juga akhirnya kita belajar hari ini ya. Witness, bangun-bangun Witness. Udah selesai nih pelajaran. Aduh, kamu jangan tidur dong, nanti kita ketinggalan bus lagi. Ayo cepetan. Cepetan Witness, nanti kamu ditinggalin yang lain lagi. Guys, aku kuesnya bentar ya. Oh ya udah, kalau gitu kami tunggu di sini atau kami tunggu di depan aja ya, di lobi. Oh ya udah, kalau gitu aku masuk dulu ya. Witness. Aku sama Ima nunggu di lobi aja ya. Kamu tungguin aja, Janet. Oh ya udah kalau gitu nanti aku tunggu di sini aja, kalian duluan aja ya. Gak apa-apa kok, aku sendiri sini, lagian masih terang kok. Oh ya udah kalau gitu, dadah. Kok lama banget sih, Jenny? Ya udah deh kalau gitu, aku tinggal aja dulu deh. Mana bau lagi di sini. Jenny. Iya, aku ya, tunggu di depan aja ya. Oh ya udah. Jangan lama-lama, ntar kita ketinggalan bus lagi. Gak apa-apa kok. Aku ke depan ya. Oke, tapi tungguin aku di lobi ya. Halo gengs, duh nungguin si Janet lama banget di WC tuh. Kok kamu udah di sini? Mana Janetnya? Kamu tinggalin ya? Tadi aku udah bilang kok sama dia di sana bau banget, aku nggak tahan. Jadi aku tunggu di sini aja deh. Oh ya udah kalau gitu kita tunggu di sini aja deh sama-sama. Kok lampunya mati hidup sih? Ini rusak ya lampunya. Aduh, siapa sih matiin hidup lampu ini? Apa rusak kali ya? Siapa sih iseng banget matiin lampu? Pintunya buka tutup sendiri. Aduh, gawat nih, cepet-cepet kabur cepetan nih. OMG, hello guys. Ya ampun, tadi itu serem banget di WC. Tadi tau gak lampunya itu mati hidup sendiri, terus pintunya kebuka tutup sendiri. Aduh, takut banget deh. Ayo cepetan kita pulang. Aduh, Jenny udah gak tahan mau pulang nih. Serem banget. Ayo udah, kamu tenang aja. Kan di sini kita rame. Jangan lupa baca doa ya. Ayo semuanya kita pulang, udah malam. Iya nih. Ya cepetan, mana malam Jumat lagi nih. Aduh, takut banget. Oh ya teman-teman, sampai di sini dulu ya. Aku nunggu di sini aja soalnya mama papa aku udah sampai di depan. Jadi mereka mau jemput aku di sini. Aku disuruh tunggu di sini. Kalian duluan aja ya ke sana. Oh ya udah kalau gitu, kamu nggak apa-apa sini di sini aja. Soalnya kami mau ke halte bus. Tapi kalau udah dijemput nggak apa-apa deh. Kami langsung ya. Ya, dadah semuanya. Masih ada petugas di situ jaga-jaga. Ayo cepetan, nanti kita ketinggalan lagi nih. Oke, makasih ya. Lama banget deh bis sekolahnya. Duh, tuh kayaknya bis sekolah ke arah rumah kamu deh, Wednesday. Teman-teman, aku duluan ya. Sampai jumpa besok lagi. Dadah semuanya. Ya, dadah. Hati-hati ya kamu ya.
ketinggalan. Kayaknya tadi ketinggalan di WC deh, gara-gara cepet-cepet. Kalau gitu buruan kita ambil. Ayo aku temenin. Cepetan. Iya, cepetan, nanti malah hilang lagi HP-nya. Enggak kok, enggak akan hilang. Aduh, udah malam banget ini, sepi banget. Kayaknya lampunya udah pada banyak dimatiin deh. Yuk buruan, cepet ambil HP kamu. Iya, aku cari dulu ya. Tuh kayaknya masih ada di sana deh. Nah, ini kayaknya aku udah ketemu deh ini HP-nya. Yuk Imah, HP-nya udah ketemu nih, kita cepetan pulang yuk. Iya, ayo cepetan. Kamu gak usah takut gitu dong. Tenang aja, kan ada aku juga di sini. Iya, tapi di sini serem banget. Aduh. Tuh lihat, sepi banget. Mana hari ini kan malam Jumat. Hus, udah. Kamu ini kok bilang gitu sih? Ya udah, cepetan. Ya ampun, mana hujan lagi nih, ini gerimis. Cepetan, kita harus berteduh. Nanti semuanya basah lagi. Iya, nih kita udah sampai di sini. Mudah-mudahan busnya masih ada ya. Iya, tapi gimana ya, kayaknya bis sekolah udah lewat nih. Gak apa-apa, kita naik bus biasa aja. Ini kan kayaknya masih ada kok kalau untuk bus umum. Kita tunggu aja ya. Iya, mudah-mudahan masih ada bus kita pulang. Aku jadi takut nih, Jenit. Jenny takut. Ima gimana nih? Ya udah, nggak apa-apa. Tunggu aja. Duh, si Ima malah tidur lagi. Lo kok sepi banget ya? Orang-orang pada kemana sih? Perasaan tadi ada beberapa orang sih masih nunggu. Kayaknya udah kelamaan deh tadi masuk ke dalam sekolah. Sepi banget. Gak ada orang lagi nih. Gimana ya? Kayaknya itu ada bus. Ima, itu kayaknya busnya udah datang. Ayo cepetan, bangun. Syukurlah masih ada bus. Ima bangun cepetan, ini busnya udah datang. Wah, alhamdulillah. Ayo cepetan kita naik, ntar kita telat lagi pulang ke rumah. Oh my god. Ima, kok di sini dingin banget sih? Coba kamu lihat, kok kayak gelap gitu deh busnya. Serem banget. Coba kamu lihat deh. Iya ya, kok ada yang aneh ya dari bus ini. Lihat orang-orangnya. Kayak gimana gitu ya, kayak gak pernah lihat gitu. Kok serem ya. Aduh, gimana nih, jadi takut. Tuh, coba kamu lihat di belakang tuh. Lihat orang-orangnya kok beda semua sih. Kayak bukan kayak kita gitu. Itu ada bangku dua, kita duduk di situ aja deh. Kayaknya yang di bawah serem, tambah serem banget deh yang semuanya. Ayo cepetan kita duduk. Iya, ayo. Jenny, kamu jangan jauh-jauh dari aku, tenang aja. Ya, ini ada kursi. Jenny takut nih, Ima gimana? Ya udah, gak apa-apa, kita baca doa aja ya. Iya. Kasian banget ibu itu. Kayaknya aku harus kasih tempat duduk aku deh buat dia. Kamu tunggu sini ya, Jenny dia. Permisi bu. Ibu silakan duduk di tempat aku aja. Ibu mau gak? Karena kasian kan ibu lagi hamil, terus lagi gendong bayi gitu. Gak apa-apa kok, duduk aja di tempat aku itu. Ada di situ dong bu. Enggak usah, gak apa-apa. Oh, yuhu. Hey, Ima. Ya ampun, cepat sini.
Kamu ini gimana sih? Udah deh, kamu duduk aja samping aku. Iya. Oh ya udah Bu, kalau kamu Ibu nggak mau, aku duduk lagi aja ya. Permisi ya Bu. Ibunya nggak mau tuh Jen. Aduh, kamu ini gimana sih? Kamu nggak lihat apa? Dia dari tadi berdiri. Itu tandanya dia nggak mau duduk. Udahlah, kita duduk aja di sini. Semoga aja busnya cepat sampai ke rumah. Iya. Tuh, kayaknya busnya udah mau jalan nih. Udah jalan. Semoga aja kita cepat sampai dan bisa cepat-cepat istirahat. Lampunya mati hidup sih. Bus ini kok serem banget. Aduh. Lihat, busnya stop. Ada apa ya? Kok tiba-tiba berhenti di sini? Tuh, lampunya mati hidup lagi nih. Gimana, Ima? Udah, kita jangan lupa baca doa juga dong. Kamu gak usah ketakutan terus. Lihat. Kita stop di mana sih ini? Kok tiba-tiba kayak mau nerima penumpang gitu. Kita ada di mana? Kayaknya ada yang mau naik deh, tapi nggak kelihatan siapa-siapa di situ. Tuh kan ada yang masuk. Siapa sih itu? Aduh ya ampun, kapan sih kita bisa cepet-cepet pulang? Oke, teman-teman. Saksikan kelanjutan dari cerita Ima dan Jenny yang terjebak di bus horor ini ya. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Bye.